Jatim. Yo, ini dia geng Cerewiz. Akan berhadapan dengan geng Mau. Langsung aja yuk kita mulai. Untuk hari ini dia Line Round. Ayo, rebut hadiah juta rupiah semuanya. Maju ke depan, let's go. Cika, kira bersiap ya. Kita mulai dengan sweet dulu ya. Samson, Singa, dan juga Delila. Yuk, punggung-punggungan dulu. Satu, dua, tiga. Samson. Ah, sama. Siap. Satu, dua, tiga. Delila. Delila dan Singa. Menang Singa. Ayo, Cika. Cika, Kila. Yang lainnya mengikuti. Ayo, lebih dekat lagi. Ayo, siap. Tepuk tangan dong untuk mereka. Survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan pertanyaannya, bersiap. Maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit. Iya. Yang belakang sampai cemberut loh. Dengar. Pertanyaannya adalah, perempuan semua, selain alat make up, apa benda yang ada di meja rias? Bentar, tenang. Bayangkan meja riasnya, selain alat make up-nya, ada apa lagi ya? Cika siap, ada 200.000 rupiah. Jawabannya adalah? Cermin. Cermin. Survei membuktikan. Cermin. Oke, kaca cermin nih. 200.000, silakan. Akila bersiap. Siap. Ini ada 300.000 rupiah. Jawabannya adalah? Jawabannya skincare. Skincare. Ada. Survei membuktikan. Tidak ada. Oke. Maju, 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 maju. Apa ya? Elena bersiap, baru cermin. Yang lainnya masih banyak. Salah satunya adalah? Alat hairstyling. Maksudnya apa? Sebutkan detail. Catokan. Catokan. Survei membuktikan. Silakan, kembali ke tempat. Oke, ke meja lagi. Ini masa perempuan-perempuan, nah, semuanya benar tapi yang disurvei apa ya? Ini yang umum aja, yang umum, siap. Kezia, ya. Alat makeupnya ada ya, kosmetiknya, kemudian juga kaca ada. Apalagi silakan. Sisir. Sisir. Survei membuktikan. Sisir, 300.000 rupiah. Ayo, yang gitu, yang umum aja, 400.000 rupiah kali ini bersiap yoyo. Jawabannya adalah. Lampu tidur. Lampu. Survei membuktikan. Ah, ayo Sharon, ini gampang. Apapun apapun bayangkan, bayangkan meja riasnya, oke? Oke. Jawaban berikutnya adalah parfum. Parfum. Survei membuktikan. Ada 400.000 rupiah. Mesa, selanjutnya ada 500.000 rupiah. Apalagi ya, gampang loh. Gampang, udah kebayang? Udah. Sebutkan, apa itu? Perhiasan. Perhiasan. Survei membuktikan. Jadi nilai 55 diberikan kepada geng Maung, silakan. Oke, bubar, 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 bubar. Ini padahal masih banyak banget loh. Dari 7 baru 3, kita lihat nomor 7-nya adalah kapas. Iya dong. Kemudian nomor 6-nya adalah
Tisu. Nomor 5-nya adalah ada bunga. Dan nomor 4-nya adalah foto. Yang umum-umum saja, oke? Okay? Ya udah, nggak apa-apa. Pemanasan yang tadi kita mulai lagi. Ini dia single point. Single point nih. Kita akan bermain mulai dengan kapten masing-masing tim. Jangan lupa tos tosan dulu. Cika Akhila maju ke depan. Cika Akhila. Cewek-cewek ini, geng Ceriwis ini pertemanan apa? Teman sekolah sih. Hah? Teman sekolah. Ini masih pada sekolah? Enggak, atau... dulunya kita ketemu di satu sekolah. SMA? Terus sekarang udah pada kerja atau kuliah? Campur, ada yang kerja, ada yang kuliah. Masih sahabatan sampai sekarang? Itu yang seru nih. Kalau ini nih, geng Maung dari Bandung. Dari Sukabumi. Sukabumi? Ya. Biasa Maung tuh Maung Bandung ya. Lain, emang beda. Sudah ya. Biasa. Kalau itu teman sekolah, kalau ini teman-temanan apa? Sama teman sekolah, SMA bareng, sampai kita di Jakarta juga kuliah, kerja. Seru banget. SMA mana sih? SMA Marjuana, Sukabumi. Sukabumi tuh, ini tuh. Kita mulai ya. Kalau temenan gitu suka rebutan pacar nggak sih? Tipenya beda semua. Oh, tipenya beda-beda, ya. Ah, nggak seru. Kita akan mulai saja. Satu tangan dekat tombol, bersiap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Kita lihat gambar berikut. Gambar siapa sih? Aduh! 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 Bersiap, soalnya adalah konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Konten jalan-jalan. Jalan-jalan. Survei membuktikan. Tua rumah orang Jakarta Barat juga ya, iya. Elena, selain liburan, konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Sport atau olahraga? Olahraga. Survei membuktikan. Ayo, ada nomor 4. Ya. Kamu tuh sukanya naik turun ya? Yoyo. Yoyo, yoyo. Kamu tuh suka nge-rap ya? Yoyo, yoyo. Yo, siap yo. Konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Make up. Make up. Survei membuktikan. Feeling ini bakal sapu bersih ya di sini ya. Tapi biasanya orang keempat suka tetun. Jangan gitu dong. Langsung berubah. Ya pressure. Konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? A day in my life. A day in my life. Oke. Okay. Survei membuktikan. Oke, okay, Eve.
biasanya orang kelima ngikutin orang keempat nih. Oh enggak dong, enggak. Kita buktiin ya. Iya. Yeah. Konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Mukbang makan-makan. Oke. Okay. Coba ya. Dibekan gak lu? Survei membuktikan. Itu. Ayo dong, sudah 4 nih, 3 lagi. Di antara yang 3 ada 1 juta rupiah loh. Makin sulit nih, 3 lagi. Liburan, makanan, tutorial, make up, olahraga. Selain itu, konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Kerjaan. Kerjaan. Survei membuktikan. Yang di hatinya tuh Yoyo gini, gitu kapten, ya kok kapten gitu. Yoyo parah ya. Yoyo iya ya. Sami gini, kapten kok gitu, gitu kata si Yoyo ya. Bahaya nih. Oke, silakan diskusi. Diskusi, ayo dong. Saya kan yakin ini bakalan sapu bersih. Jangan gitu, pressure-nya. Iya, gara-gara Nesa ya. Ya. Makin ditekan sama saya. Elena siap. Elena, Yoyo, Nesa berpikir. Konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Teknologi. Review handphone gitu. Oke. Okay. Okay. Survei. Membuktikan. Tersembunyi di antara nomor 5, 6, dan 7. Akila fokus, yang lainnya kasih masukan apapun, bebas. Oke. Okay. Irena, konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Pendidikan. Pendidikan. Vienka, konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Nyanyi. Nyanyi. Sharon, konten orang Sukabumi ada Sharon. Oh my God. Warna rambut tuh bagus banget, sumpah. Thank you. Beneran loh ini. Ini warna apa sih? Warna ash. Ash. Brown. Ash brown, oh my God. Ya. Aku kan pernah mewarnain rambut, ini ash brown. Kemarin saya ngewarnain ash teler. Sharon dari Sukabumi. Konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Fashion. Fashion. Kezia, konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Masak. Masak, oke. Okay. Tadi ada diulang lagi tadi apa? Pendidikan. Pendidikan. Nyanyi. Nyanyi. Fashion. Fashion. Masak. Masak, oke. Okay. Ingat ya, ada 1 juta. Akila, gak usah stres, tenang aja. Tentukan pilihan, bisa pilih salah satu atau punya jawaban sendiri. Oke? Okay? Konten apa yang biasa orang buat untuk vlog? Musik. Musik jawaban siapa? Aku nyanyi tapi... Oke, okay, nyanyi musik oke okay lah areanya. Kenapa gak fashion? Kenapa Sharon tuh kayak melototin kamu nih tadi? Setuju gak Sharon jawaban Akila musik? Jujur, setuju gak? Enggak. Maunya apa? Fashion. Fashion. Gak bisa ganti kan? Gak bisa ganti. Percaya diri dong. Iya, tapi tadi Sharon tuh ngeliatin gini. Jawaban gue. Jadi jawabannya adalah musik. Survei membuktikan. Ada.
kata Sharon, kata gue juga fashion. Nah. Belum tentu juga ada. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Nomor 7-nya adalah pada suka masak. Kayak gimana ya jadi ya. Ya ih. Kurang sini berantem beneran nih. Nomor 6-nya adalah nomor 6. Horor. Dan itu biasa podcast sama pocong gitu. Oh iya. Dan nomor 5-nya adalah games. Jadi Sharon, fashion juga gak ada, honey. Masak yang ada. Gak apa-apa, gak apa-apa. Selamat, geng Ceriwis. Dapat nilai. Kita lanjut yuk. Ini dia, Eja Kata. Eja Kata, ini bisa dimainkan oleh semua peserta. Ada 10 juta rupiah. Yuk, semuanya maju ke depan. Menjawabnya harus kerjasama. Satu orang kebagian jawab satu huruf saja. Jika ada yang keceplosan, apalagi yang paling depan menyebutkan jawaban secara lengkap, langsung kita pindah ke lawannya untuk melakukan percobaan berikutnya. Oke? Kita mulai dengan 1 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol. Jawabannya ini terdiri dari 4 huruf. Sekali lagi ya, harus fokus. Jawab ketika saya tunjuk saja. Dan hurufnya dulu. Pertanyaannya adalah 4 huruf. Apa daerah di Indonesia yang sering menjadi tujuan bulan madu? Hurufnya? B. B. Oke. Huruf kedua. A. A. Huruf ketiga. L. L. I. Oke, mari. 1 juta rupiah. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu aja yang pegang, sama aja. Oke, kita lanjut. If dan Akila, kita hadiahnya naikkan jadi 1.500.000 rupiah. Jawabannya terdiri dari 5 huruf. 5 huruf, bersiap. Ketika penyihir gagal fokus saat terbang, benda apa yang paling mungkin ditabrak? Huruf pertama. S. S. Huruf pertama. P. P. Huruf kedua. O. O. Huruf ketiga. H. H. Huruf selanjutnya O. O. Huruf terakhir N. A. 1.500.000. Sini. Mau nanya tadi yang jawab S siapa sih? Maksudnya tuh apa maksudnya? Maksudnya apa? Arahnya kemana? Kebayangnya apa jawabannya? Sapu. Jadi sapu nabrak sapu gitu ya. Oke. Lanjut ada 2 juta rupiah. Siap. Kembali jawabannya terdiri dari 5 huruf. Pertanyaannya adalah siap. Hal apa yang ditakutkan ibu saat melarang anaknya jajan di pinggir jalan? Huruf pertama. S. S. Oke. Huruf kedua. E. Apa? E. E. Ayo dong. Fokus. A. A. Apa? A. 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 A.
Bianca, huruf ketiga. L. L. Ini satu kali lagi salah, selesai. S, A, huruf ketiga adalah? K. K. Huruf keempatnya adalah? I. I. Kalau kamu salah, saya lempar ya. Huruf terakhirnya adalah? T. T. Ya. Kamu bilang apa? E? Iya. Yeah. Kebayangnya apa? Sehat. Pada sakit kebalikannya. Iya, kebalikannya. Ya udah, tangan ke belakang. Okay. Boleh tepuk tangan untuk kedua tim. Kita tambah 2,5 juta rupiah kali ini. Terdiri dari 6 huruf. Dengar ya, ini gampang banget sebetulnya, tapi kalian harus mengerti maksud soalnya itu apa. Dengar. Apa yang dibuang dari sisa bahan yang tidak bisa terpakai lagi? Huruf pertama. K. K. Huruf pertama. S. S. Huruf kedua. A. Nesa masih bingung. Huruf ketiga. Apa ya? L. Apa? L. L. Ini udah tetot berapa? Satu. Dua. Dua. Ini kalau kamu salah saya pindah nih. S, A, huruf ketiga. M. M. Satu kali lagi salah pindah ya. Iya. Huruf berikutnya. P. P. I. Huruf berikutnya. A. A. Pasti huruf berikutnya I. Apa? H. I. H. H. Abis H. H. Abis H huruf apa? H. Abis H huruf apa? Terakhir nih ada 3 juta rupiah. Terdiri dari 5 huruf. Pertanyaannya adalah, siapa yang ada di dalam ruang pengadilan? Huruf pertama? H. H. Iya. Huruf kedua? A. A. Huruf ketiga. K. Hah? K. K. Hah? K. K. Huruf keempat. I. I. Kayaknya teman kamu kode deh. Enggak kok. Enggak. Huruf kelima. M. Tanpa Irfan. M. Iya betul. Ini masih dapat 3 juta rupiah. Oke, sudah habis. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan dong untuk mereka. Lupakan poin, lupakan poin. Kita main-main uang nih di Easy Kata. Easy Kata nih uangnya banyak loh. Ada 10 juta rupiah. If Irena maju ke depan. Siap ya, If Irena 1 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol. Bersiap. Jawaban yang kita cari adalah jawaban top surveinya. Dan untuk kalian berdua, saya kasih clue. Jawaban terdiri dari 5 huruf. 5 huruf, gampang sekali.
apa hewan yang biasanya jadi incaran kucing? Tikus. Tikus. Walaupun zaman sekarang kucing banyak yang takut sama tikus ya. Karena tikusnya lebih gede daripada kucing. Iya benar. Survei membuktikan. Rp1,5 juta Nesa VNK maju ke depan. Ya, 1,5 juta, 1,5 juta. Satu tangan dekat tombol bersiap. Terdiri dari dua kata jawabannya, 10 huruf, 5 huruf dan 5 huruf. Pertanyaannya adalah, dengar ya, selain di ruang tamu, di mana terdapat adegan kumpul keluarga dalam iklan? Ruang makan? Ruang makan. R. Ruang. M. M. 55 ya? Iya, Pak. Coba hitung. RUANGMAKA. Benar. Oke. Okay. Yakin? Yakin. Survei. Bisa. Survei membuktikan. Lagi 2 juta rupiah. Yoyo Sharon maju ke depan. Bersiap. Yoyo bersiap. Satu tangan dekat tombol. Terdiri dari 9 huruf. 9 huruf. Apa saja tanda yang ditunjukkan anak saat akan belajar berjalan? Dia bisa ngapain? Merangkak. Merangkak. M. E. Coba-coba. M. E. L. A. E. Bener yakin? Ya. Sir, putih banget kulit kamu. Jalu, Jalu. Itu. Mereka nyebutin nama ponakan saya, Jalu, Jalu. Lagi hadiah lebih besar 2,5 juta rupiah. Elena Kesia maju ke depan. Yeah. Elena Kesia siap ya. 2,5 juta rupiah. Siap ya. Terdiri dari 2 kata. Okay. 10 huruf. Ini ada 6 huruf dan 4 huruf. 6 dan 4. Bagaimana tanda pasangan suami istri sedang bertengkar? Tandanya biasanya gimana ya? Sama-sama apa gitu. Atau saling diem? Saling diem. Survei membuktikan. Sering berantem ya sama pacarnya ya? Biasa. Ternyata ada hikmahnya juga ya. Saling diam. Yes. Ya. Biasanya yang paling gak tahan ceweknya atau cowoknya? Cowoknya dong. Oh, iya. Kalau cewek, pihak perempuan itu ya 2 tahun deh diam. Udah deh, nih, gak usah nunggu 2 tahun. Sekarang juga 2,5 juta rupiah. Punya hadiah terakhir ini besar sekali 3 juta rupiah. Cika, Akila, Kapten maju ke depan.
kembali ini terdiri dari dua kata, 10 huruf. 4 dan 6. Kata pertama 4 huruf, kata kedua 6 huruf. Gampang. Kegiatan apa yang ibu minta anak lakukan setelah selesai makan malam? Cuci piring. Semua pasti bisa jawab, tapi nggak semua melakukan. Jujur. Cuci dong. Jujur, melakukan nggak? Melakukan inisiatif. Oh iya beneran, berarti aku doang. Survei membuktikan. Permisi ya, untuk Cika ada nih, sembako! Silahkan simpan di sudut sana, silahkan tepuk tanda untuk geng Ciriwis! Coba, simpan di sudut ya, terima kasih. Bantuin itu. Oh iya, sorry. Oh iya, iya, gak peka. Oke, kita lihat nih, berapa keuangan mereka. Geng, mau. Nih teman-teman di Sukabumi luar biasa. Ini sudah ada 3.700.000 rupiah. Sementara geng Ciriwis dari Jakarta Barat, ini ada 7.200.000 rupiah. Semakin banyak, kita lanjut di line round. Ini adalah line round yang kedua. Di line kedua ini ada door prize menarik yang bisa langsung dibawa pulang. Ada apa saja hari ini? Ternyata ada mixer, kompor listrik, toaster, setrika, dan juga rice cooker. Untuk itu masing-masing tim 3 orang maju ke depan. Ayo. Silakan 3 orang, siapa dari geng Ciriwis, silakan sudah. Geng Maung juga 3 orang, maju ke depan, let's go. Ayo. Cika di depan. Kali ini Sharon yang di depan, oke. Okay. Bebas siapapun. Kita mulai dengan suite seperti tadi ya. Ini Samson, oh, iya. Singa, dan Delilah. Lihat punggung-punggungan, 1, 2, 3. Samson. Samson sama-sama. 1, 2, 3. Singa. Sama. 1, 2, 3. Singa. Sama. 1, 2, 3. Samson. Sama. 1, 2, 3. Delilah. Delilah dan Singa menang ya. Singa. Oke. Boleh. Tenang ya. Ini pertanyaannya sama seperti tadi. Saya akan bacakan satu kali saja. Kami tamu survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Bersiap, dengar ya. Jangan dulu dijawab, Sharon. Apa saja olahan dari bahan dasar telur? Santai. Apa saja olahan dari bahan dasar telur? Jawaban pertama adalah, silakan. Kue. Kue. Pokoknya hadiahnya sesuai dengan ada di nomor berapa jawaban tersebut ya. Survei membuktikan. Bikin kue mixer. Oke, silakan simpan di sana. Apalagi ya, telur itu suka dibikin apalagi ya, Cika? Bisa bikin apapun. Cika, jawaban berikutnya adalah martabak telur. Martabak telur. Survei membuktikan. Tidak ada. Ya, Kezia, baru kue, telur itu bisa bikin apa lagi ya? Silakan. Nasi goreng. Nasi goreng pakai telur kan? Selamat, kamu akan viral. Survei
lanjut Elena. Telur. Telur pernah diapain aja? Oke, siap Elena. Jawabannya adalah? Kerang telur. Bagus. Survei membuktikan. Kerang telur. Tidak ada. Ternyata tidak ya. Padahal itu jawabannya benar. Tapi tidak ada di survei. Irena. Bukan kerak telur. Apa ya? Bukan kerak telur tapi. Irena jawabannya adalah? Omlet. Omlet. Survei membuktikan. Telur dadar ada. Ambil hadiah nomor 2. Dapat setrika. Lanjut Yoyo. Yo, kamu harapan satu-satunya ya. Selain kue, telur dadar, apalagi yuk, silakan yuk. Mayones. Iya. Survei membuktikan. Ini dipastikan nilai 45 untuk geng Maung ya. Tapi kamu Sharon dan Irena bisa mengambil 3 hadiah kalau bisa menjawab 3 jawaban lainnya. Sharon, baru kue, baru telur dadar. Berarti ya yang gitu-gitu tuh. Kue, telur dadar, apalagi ya, silakan. Roti. Roti. Nih, kayaknya Sharon tuh udah cantik pintar masak gitu ya. Udah tidur jalurnya ya. Roti ya, survei membuktikan. Ada nomor 3 tuh, ambil tuh. Rice cooker. Waduh. Ih, geng Ciriwis kosong banget ini, Ra. Jajarin, biar penuh. Ya, bener. Biar gak terlalu malu, ya bener. Oke. Ini sudah ada 3, 2 lagi bisa diambil lagi. Irena, siap. Selain kue, telur dadar, roti, apalagi ya? Yang biasa-biasa banget juga bisa, silakan. Rebus telur. Telur rebus. Ya, telur rebus. Rebus telur. Ya. Lu orang bule dibalik-balik. Rebus telur. Ya. Kegiatannya. Ya. Itunya telur rebus. Ya. Survei membuktikan. Sharon, bentar. Kenapa kayaknya tuh kita ditakdirkan berdua di sini ya? Kamu aslinya asli Sukabumi. Iya. Kalau aku aslinya suka kamu. Sharon. Kamu masih sendiri kan? Ini sendiri. Iya. Sendiri kan? Iya, sendiri. Sendiri. Kamu sendiri, aku sendiri. Nanti kalau enggak dapat mobil, kamu bisa itu kok. Aku. Itu siapa? Sini. Itu yang tadi. Masuk, woy.
keluar, hei. Gak tahu ada cowok liatin gitu di situ ya nih. Kita lagi berduaan melototin mulu sih. Gimana mobil udah diparkir? Udah. Ya udah, ngapain? Kamu siapa? Suaminya. Ini parahnya. Nyakitin. Tadi saya nanya warna rambutnya. Benar. Itu. Kebetulan saya mau buka salon. Oh, suaminya. Ya udah mudah-mudahan langgeng. Bahagia terus ya. Sudah berapa lama? Udah mau jalan 2 tahun. Lama juga ya. Ya, salam kenal ya Mas ya. Penonton. Mana badannya gede lagi. Kan aku di Smackdown. Maaf ya. Aku sama Sharon besti. Masih no hard feeling. Oke bro, oke bro. Oh. Tidak jadi romantis. Yaudah cepat jawab deh. Jawab lu ya. Silakan. Jawabannya adalah Fuyung Hai. Fuyung Hai. Survei membuktikan tidak ada. Oke, Oke, tapi luar biasa dari 5 terjawab 3 dan 3-3-nya oleh geng Maung, keren banget. Kita lihat ya. Ini yang gampang aja nomor 5. Nomor 5 adalah mie telur. Mie telur. Mie apa? Mie telur. Nah. Nomor 4-nya adalah, ini gampang banget nih. Telur gulung. Aduh. Oke, kita lihat nih geng Maung sudah mendapatkan setrika, rice cooker dan juga mixer. Tapi geng Ceriwis lebih banyak nih, dapat minyak, dapat sabun, dapat kopi, dapat mie, dapat lain-lain. Ya. Yaudah, kita lanjut yuk, ini dia double point. Kita bermain dengan pemain kedua, Elena Kezia, maju ke depan, ayo. Kezia, Elena bersiap satu tangan dekat tombol. Nih, ini ada 3 juta rupiah bisa didapatkan oleh salah satu di antara kalian. Asal bisa menebak jawabannya itu ada di nomor berapa dari hasil survei. Siap ya? Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Maaf, sudah berkeluarga kah? Belum. Belum. Ya. Belum.
langsung nyari lagi. Tidak. Tidak, saya bertanya seperti itu ada hubungannya dengan pertanyaan. Secara spesifik, benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Dasi. Elena, jawaban dasi kita anggap ada. Yes. Nomor berapa? Nomor 1 kali ya. Yakin? Gak mau ganti? 2 deh. Langsung ganti nih. Beneran? Gak nyesel? Yaudah 1 aja. 1. Yakin? Gak ganti? Enggak. Yakin? Mau nanya lagi, kamu mau ganti boleh ya? Iya. Yeah. Mau ganti gak? Mau ganti gak? Yaudah deh, 2. Kalau yakinnya 1 ya 1 aja. Tapi kalau mau ganti boleh. Ya udah 1 aja, yakin? Oke. Sekarang saya nanya terakhir ya. Oke. Jawaban terakhir ini yang kita kunci. Yes. Nomor berapa? 1. 1. Reza, menurut kamu dasi objektif aja untuk 3 juta. Menurut kamu ada atau enggak jawabannya? Ada. Tapi nomor? 3. 3. Ya. 2 juga enggak? Enggak. Pede banget dari 1 ke 2 doang. Nomor 3 ya? Yakin? Mau ganti enggak? Enggak, yakin. Jadi nomor? 3. 3, 1. Survei membuktikan. Dasi. Siap? 1 atau 3? Ada atau tidak? Ayo kita keluarkan jawabannya dalam. Udah 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yaudah mau main atau lempar? Main! Sorry guys ya, kita main yuk. Jadi miss. Ya, kita main lagi. Ini tadi saya bertanya sudah menikah belum? Kalau sudah ya, kalau sudah punya anak bisa membayangkan. Tapi tidak usah menikah dulu, gak usah punya anak dulu untuk menjawab ini. Mungkin kalian kan pernah sekolah, pernah jadi anak-anak ya. Mau pergi sekolah repot banget. Aduh, dasi mana? Bisa. Selain dasi, yo. Secara spesifik benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Kaos kaki. Survei membuktikan. Siap. Hello, Miss Teto. Sorry. Dasi dan kaos kaki ya, kita buktikan nih. Secara spesifik. Benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Ikat pinggang. Deg-degan gak? Jangan ketawa gitu. Jadi kalian tahu. Membuktikan. Ikat pinggang aja. Oke. Kita cabut crownnya ya. Tidak jadi bisa top lagi, bagus. Ayo. Siap, Iv. Belum ada tetot dari tadi. Pindah sini kayaknya sih. Secara spesifik, benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Alat tulis buku. Buku. Survei membuktikan. Sambil beresin aja deh ini ya, beneran.
Tetot ya. Salah surveinya. Eh mending lu bikin nasi kayak apa kayak gitu. Oke. Penonton udah tetot satu nih. Oke, untuk geng Ciriwi saya kasih petua petunjuk berhadiah. Suaminya udah pergi ya? Tadi di situ dia pindah sini loh. Ya ampun. Udah. Cika, ini petunjuknya buat kamu Cika ya. Di kotak ini adalah ada jawaban untuk nomor 3 atau 4. Dengarkan. Dah. Selain suaranya, saya kasih clue. Kalau cluenya ini bisa dijawab dengan satu clue saja, ada 3 juta rupiah untuk Cika. Tadi Elena udah dapat 3 juta, ayo tambah 3 juta lagi. Kalau satu clue, kalau cluenya mau 2 boleh, tapi itu akan lebih jelas. Tapi hadiahnya 2 juta. Kalau 3 clue itu jelas banget, hadiahnya 1 juta. Siap ya? Clue pertama. Terdapat logo. Ada logonya. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Jangan nambah lagi. Enggak deh. Yakin. Ntar nyesel loh. Enggak. Yakin? Yakin. Hilang 1 juta gak apa-apa deh pada hilang semuanya. Yakin? Yakin. Yakin. Kan lu gak tahu pikiran dia. Yakin, yakin. Heran gue dengan geng ini. Yakin. Ana yakin-yakin. Cika benar ya, gak mau ngasih clue lagi ya? Ya. Cukup satu clue? Cukup. Untuk 3 juta rupiah secara spesifik. Benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Topi. Emang topi bunyi gini? Iya. Ya. Survei membuktikan. Topi sekolahnya sih ada, tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Kalau ini benar-benar isinya topi sekolah, beneran 3 juta. Benar. Benar. 1, 2, 3. 3 juta rupiah. 3 juta. Satu lagi. Dasi hilang, kos kaki dicariin gak tau kemana, topi sekolah apalagi, ikat pinggang. Satu lagi, secara spesifik, benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Seragam sekolah. Seragam. Yang ada seragam susternya, pakai seragam suster. Survei membuktikan. Diskusi. Yo, 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 yo. Kamu salah, saya pindah. Kamu benar, dapat 2 juta. Sapu bersih. Ah, iyalah, emang harus di fresh. Secara spesifik, ini kalau kamu satu, selesai semuanya. Perjuangan teman-temanmu jadinya sia-sia. Ah, jangan gitu dong, pressure banget. Secara spesifik, benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Pensil. Pen. Pensil. Pulang. Enggak. Tadi kan alat tulis, enggak. Survei membuktikan.
sesuatu yang sudah dijawab dan tetot pula. Yuk, kesempatan kalian udah unggul nilainya, kasih lagi nilai lagi 150, jangan sampai direbut. Dipertahankan, kalian harus merebut maksud saya. Irena, secara spesifik benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Botol minum. Botol minum. Vienka, secara spesifik benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Tempat pensil. Sharon, secara spesifik benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Botol minum. Kezia, secara spesifik benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Botol minum. Tiga orang menyebutkan botol minum, satu tempat pensil. Akila bebas. Mau jawab jawaban sendiri juga boleh atau jawab salah satunya juga boleh. Botol minum, soalnya ibu. Saya baca dulu, jawab dulu ya. Habis itu bercerita ya. Secara spesifik, benda apa yang susah dicari anak saat berangkat sekolah? Botol minum, soalnya ibu-ibu suka ngomel kalau botol minumnya nggak ada. Apalagi merek tertentu itu tuh. Iya. Itu bisa dicoret dari kartu keluarga loh. Bisa. Tapi apakah ada di survei? Survei membuktikan. Masih hilang kaos kaki, topi, ikat pinggang masih wajar. Ini yang nomor 4 nih. Emang agak lain anak SD-nya nih. Nih, jawabannya adalah PR. Tas. Karena biasa tas itu main lempar aja tuh kalau pulang sekolah tuh. Pas besoknya hilang, tas mana tas gitu. Iya enggak sih? Iya. Oke, jadi selamat geng Ciliwis dapat nilai lagi. Ini masih sementara ya, geng Maung kali ini nilainya adalah 116 poin. Sementara geng Ceriwis nilainya adalah 217. Kita lanjut, tambah uangnya, tambah nilainya di triple poin. Sharon, yo, maju ke depan. Yo, Sharon siap ya, satu tangan dekat tombol bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Sombong amat. Survei membuktikan. Sombong. Wow. Top survei. Main atau lempar? Sorry yo. Yo, kita main untuk pertama kalinya dengan game mau. Harusnya gampang. Bahasa Indonesia tuh banyak padanan kata atau sinonim. Julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Jutek. Survei membuktikan. Jutek. Oke, Irena. Kok di sini pada ramah-ramah semua? Semuanya ramah. Udah gak jadi. Irena. Jutek, sombong. Julukan apa yang diberikan? Suara apa itu? Wow. WA
Wanita Rupiah, Irena. Jawabannya ada, saya kasih 2 juta. Jawabannya nggak ada, 2 juta saya kirim ke geng Ceriwis. Bikin kalian tambah kaya lagi. Oh, ayo, dapatkan ini. Pegang. Selain sombong dan jutek, julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Judas. Judas. Ya. Judi. Survei membuktikan. Judas. Judas. Dapat 2 juta atau tidak? Judas. 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 2 juta atau tidak? Ada. 2 juta rupiah. Juta lagi kalau bisa jawab nomor 4 dan nomor 5. Ini ayo bikin kalian sapu bersih tanpa tetot sama sekali. Gampang ini. Sombong banget orang, judes, jutek. Iya, betul. Enggak ramah. Selain itu Akila, julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Sensi. Sensi. Sensi amat jadi orang. Sensi amat lu. Survei membuktikan. Cezi, hati-hati, hati-hati. Julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Jaim. Survei, gimana ini? Survei membuktikan. Hati-hati loh, ini gampang tapi jangan digampangkan. Diskusi. Ada. Ini kok tadi apa tadi? Sensi, jaim, beda. Ini yang gak ramah. Gak ramah tuh apalagi ya? Sombong, judes, jutek. Ada lagi. Sharon sudah siap? Sudah. Julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Cuek. Cuek. Survei membuktikan. Kesempatan ngumpulin poin dan up. Jangan ngomong apapun bisa dicuri. Julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Songong. Songong. Nesa, julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Belagu. Belagu. Yoyo, julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Belagu. Belagu. Elena, julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Songong. Songong, songong, belagu, belagu. Ada 2 orang menyebut songong. 2 orang menyebut belagu. Cika, kalau punya jawaban sendiri bebas, pilih salah satu juga bisa. Julukan apa yang diberikan kepada orang yang tidak ramah? Arogan. Oh my God! Songong banget. Arogan banget. Belagu. Jawaban gue gak diambil. Jeng-jeng, survei membuktikan. 3-3-nya benar. 3-3-nya bagus. Tapi tidak tahu dari survei yang mana. Apakah mempertahankan nilai untuk geng Maung atau direbut oleh geng Ceriwis? Dan hasilnya adalah... tidak ada! Oh!
silakan nilai. Tahu nggak harusnya apa? Nomor 5 adalah galak. Tadi Vien pas yang mau pindah dia gini, galak. Untung ini nggak lihat loh. Jadi hati-hati ya. Karena itu bisa dilihat sama lawan diambil. Tadi dia ngomong galak loh sebetulnya. Dan nomor 4-nya adalah belagu. Ada jawabannya. Aduh, sayang banget tapi selamat untuk geng Maung dan kita lihat nih nilai sementara. Geng Ceriwis nilainya adalah 217 poin. Geng Maung, wow, Maungnya baru bangun dari tidur nih. Jumlahnya adalah 305 poin. Tapi hanya satu saja di antara mereka yang bisa menuju babak bonus. Tergantung di sini, di final round. Untuk sementara, geng Maung sudah unggul ya. Tapi masih sementara. Hati-hati, masih bisa disusul juga oleh geng Ceriwis. Tepuk tangan untuk kedua tim. Untuk geng Maung. Satu orang, siapa yang diutus untuk main di babak yang penting ini? Silakan siapa? Sharon. Boleh Sharon di sini, Sharon. Mau kita berdua atau panggil satu lagi? Satu lagi lah. Siapa lagi, siapa lagi? Yang bisa melawan Sharon siapa, ayo? Elena, maju ke depan. Oke. Seru. Elena orang kedua, Sharon orang ketiga, mewakili tim masing-masing. Satu tangan dekat tombol. Kalau Sharon tadi mengaku sudah menikah 2 tahun, Elena apakah sudah menikah? Saya masih anak kecil, masih kuliah. Oh, masih kuliah. Iya. Mudah-mudahan dua-duanya bisa menjawab pertanyaan saya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Mungkin pengalaman atau mungkin pernah nonton film atau cerita dari orang-orang. Dengarkan pertanyaannya adalah. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat hamil muda? Makan nanas. Katanya bisa keguguran. Iya, makan nanas. Survei membuktikan. Ada tidak ada. Makan sembarangan itu termasuk misal makan nanas, makan pedas, makan yang mentah dan lain-lain sebagainya. Itu ya ada yang mitos, ada fakta. Elena, selain makan sembarangan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat hamil muda? Kecapean, banyak jalan. Kecapean. Survei membuktikan. Ayo, ada nomor 1. Wow. Nomor 2 itu udah bagus, ini nomor 1 lebih bagus lagi. Elena dan geng Ceriwis mau main atau lempar? Main. Oke. Okay. Berarti Elena kita jadikan sebagai kapten baru ya. Oke. Cika mohon maaf ya. Oh, langsung geser sendiri. Elena, orang pertama kamu, orang keduanya mau siapa? Bebas. Ini pakai strategi. Silakan. If gak mau. Silakan, bebas. Efe deh boleh. Efe. If. Orang keduanya if, orang ketiganya. Ketiganya, kejauh. Di sini aja. Jangan jauh-jauh, entar lu nyasar di sini. Udah if, siapa lagi? Cioyo. Yo. Cioyo. Habis Yoyo? Udah, kayaknya Cika. Pas ya. Itu Nesa di sana. Yes, betul. Okay. Ini, betul? Yuk, kita main dengan geng Ceriwis. Oh.
tinggal dua lagi. Gampang. Pada belum menikah lagi ya? Ya udah, tapi ya, tadi saya cerita. Tidak usah menikah dulu, tidak usah hamil muda dulu, tahu tentang hal ini. Perempuan terutama harus tahu do and don'ts-nya ketika hamil muda. Tidak boleh kecapean banget. Kelelahan. Kelelahan itu termasuk misal olahraga berat. Naik turun tangga berlebihan. Kemudian juga makan sembarangan tuh, makan apapun lah. If. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat hamil muda? Stres. Stres. Survei membuktikan. Stres. Ada lo. Ada lo. Ada lo. Ada lo. Oh. Elena hebat sekali menyusun pemainnya. Tapi hati-hati, yang belakang juga hati-hati. Ini kalian sudah 276 sudah unggul. Tapi hati-hati, jika tetot, 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 saya pindah. Jadi tiga-tiganya harus berpikir. Tiga kesalahan, saya pindah. Nilai bisa direbut, jadi geng Maung masih bisa jadi pemenang juga. Yoyo, satu lagi. Selain kelelahan, makan sembarangan, stres. Ingat ya, jangan mengulang jawaban yang sama. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat hamil muda? Mengangkat berat, apa, barang berat. Mengangkat barang berat. Survei membuktikan. Itu masuk ke nomor satu, kelelahan. Tadi olahraga berlebihan, naik turun tangga berlebihan, angkat barang berat sampai kecapean. Ya, Cika, sudah satu tetot nih. Kasihan Cika, saya punya 2 juta rupiah jika kamu bisa menjawab dengan satu bantuan sebuah gambar. Gambar ini ada artinya. Kamu hanya punya waktu 10 detik untuk menelaah dan mengartikan gambar yang akan kita lihat. Okay. Nesa tapi harus lihat juga, nanti kalau Cika salah, Nesa pun bisa menggunakan petunjuk itu. Siapa Cika ya? Kita lihat bantuannya. Gambarnya ini dia. 10 detik dari sekarang. Cika, dengan gambar yang tadi harusnya bisa. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat hamil muda? Minum obat sembarangan. Dua jutanya akan saya kasih kalau jawaban itu benar dengan sesuai dengan gambar ya. Kita masukkan dulu jawabannya. Atau kita mau lihat gambarnya dulu ya. Saya mau tahu penelaahan kamu seperti apa. Kita lihat dulu gambarnya, kita lihat gambarnya. Maksudnya kamu apa ini ya, benar ya? Itu gimana? Makan obat sembarangan. Terus, sembarangannya itu gimana? Domba. Domba, domba kuring. Domba, do-nya sama dengan se. Jadi semba. Rangga. Oke, masuk akal. Kita lihat. Kalau itu jawabannya benar, kita ya. 2 juta dan langsung lolos ke babak bonus. Survei membuktikan. Persaingan ketat, tepuk tangan untuk mereka. Oh.
Tadi jawaban Sarah itu udah bagus loh, nomor 2. Dia nomor 1. Kemudian semua terjawab. Kita lihat nilai akhir. Untuk geng Maung nilainya adalah 305 poin. Sementara geng Ceriwis nilainya adalah 500. Selamat geng Ceriwis, tapi tepuk tangan juga dong untuk geng Maung. Sayang banget ya. Gak apa-apa. Gak rezeki masuk ke babak bonus, tapi banyak juga rezeki lainnya. Cuh, kita lihat ya. Ada mixer, ada setrika, rice cooker. Total poin juga 305 dikalikan 10.000. Line roll-nya 700.000. WAT 2 juta. Ejakarta 5 juta. Easy Kata 3 juta. Total 13 juta. 750.000 rupiah. Terima kasih. Salam buat suami kamu, namanya Ivan juga ternyata ya. Iya betul. Ya beda dikit Ivan Irfan. Tadi kita ngobrol, maaf ya bro. Apa-apa gitu loh tadi loh. Terima kasih, see you, dadah, bye-bye. Sorry guys, sorry. Ini dia, bonus round. Ayo, siapa yang mau main pertama? Aku. Oke, kapten baru. Iya. Kapten lama, monggo lengser. Silakan masuk ke ruangan mendengarkan musik dan tidak bisa mendengar jawaban apapun dari Elena. Okay. Untuk Elena, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Okay. Sangat cepat. Jawabnya juga harus cepat ya. Okay. Kalau nggak tahu, bilang pas. Okay. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Saatnya bermain. Benda apa yang bisa digambarkan dengan kata helai? Rambut. Apa saja jenis kacamata? Hitam. Selain tanggal, apa ciri biskuit yang kadaluarsa? Berjamur. Kegiatan apa yang dilakukan di lantai sekolah? Senam lantai. Apa yang dilakukan saat wifi bermasalah? Panggil teknisi. Oke. Kayaknya 5-5-nya jawabannya masuk. Oke. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Elena. Siap Elena. Kita mulai. Benda apa yang bisa digambarkan dengan kata helai? Rambut. Survei membuktikan. Top survei lo. Apa saja jenis kacamata? Hitam. Kacamata hitam. Hai hitam. Survei membuktikan. Selain tanggal, apa ciri biskuit yang kadaluarsa? Berjamur. Berjamur. Survei membuktikan. Bagus. 3 jawaban saja sudah 74. Kita perlu cuma 200 loh. Kegiatan apa yang dilakukan di lantai sekolah? Senam lantai pelajaran olahraga ya. Betul. SSC 6. Lala Ente Atai. Senam lantai. Survei membuktikan. Apa yang dilakukan saat wifi bermasalah? Telepon teknisi. Panggil teknisi atau telepon teknisi. Tete akan inisi. Teknisi. Panggil teknisi. Survei membuktikan. Akhir sama-sama bagus, tengah juga bagus semuanya. 118 poin sudah dikumpul.
tinggal 82 poin saja untuk 200 poin, itu ada 50 juta. Kalau ditambah beberapa top survei lagi, mobil bawa pulang. Amin ya. Amin. Thank you Elena. Thank you Kak Irfan. Siap, kita sambut Cika. Semangat untuk Cika nih. Cik, saya akan membacakan 5 soal yang sama. Kalau tadi 15 detik, kalau kamu itu 20 detik. Oke, lebih lama 5 detik. Tapi tetap jawabnya harus cepat. Jangan berpikir lama, langsung saja jawab. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Dan kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawabannya sama, oke? 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Benda apa yang bisa digambarkan dengan kata helai? Rambut. Yang lain? Kertas. Apa saja jenis kacamata? Kacamata hitam. Yang lain? Kacamata baca. Selain tanggal, apa ciri biskuit yang kadaluarsa? Pas. Kegiatan apa yang dilakukan di lantai sekolah? Menari. Apa yang dilakukan saat wifi bermasalah? Komplain. Selain tanggal, apa ciri biskuit yang... Tadi komplain itu maksudnya gimana? Komplain ke ininya, customer service. Oke, siap kalau gitu. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Cika. Siap, Cika. Kita mulai. Nilainya sudah terkumpul 118, itu bagus banget. Gampang, tinggal berarti berapa? 72 ya? 82. Benda apa yang bisa digambarkan dengan kata helai? Tadi rambut diganti jadi? Kertas. Survei membuktikan. Bagus, apa itu top survei? Oke, top survei. Kita lihat rambut top survei. Selain rambut itu ada kain, kertas, benang, bulu dan daun. Bulu berapa helai? Apa saja jenis kacamata? Baca. Tadi kacamata hitam sama kacamata baca. BA baca. Survei membuktikan. Apakah hitam top survei? Tidak. Berarti karena ini yang kedua sudah tidak top survei, mobil gagal. Tapi masih ada kesempatan untuk 50 juta rupiah. Untuk 50 juta tinggal mengumpulkan 53 poin lagi dari 3 jawaban. Gampang, gampang. Dan top surveinya adalah kacamata renang, kacamata hitam, kacamata minus atau kacamata baca juga, kemudian kacamata kuda. Itu biasa dikasih sama istri ke suami yang suka. Lanjut. Selain tanggal, apa ciri biskuit yang kadaluarsa? Aduh, pas lagi. Iya. Aduh. Coba kau jawab apa aja gitu. Coba kita lihat top surveinya adalah melempem, berjamur, bau, dan rasanya juga gak enak. Oke, lanjut. Kegiatan apa yang dilakukan di lantai sekolah? Menari. Menari, menari. Senam lantai kan olahraga, pelajarannya menarik, kesenian atau ekstrakurikuler biasanya. Survei membuktikan. Ah.
17 poin. Lebih bagus dari senam lantai. Top surveinya adalah tidur. Oh, biasanya belakang tuh, belakang tuh. Tidur, bermain, menari, senam lantai, piket, menyapu, mengepel, iya, dan juga belajar. Ini sudah 164. Kurangnya 36 poin untuk 50 juta rupiah. Apa yang dilakukan saat wifi bermasalah? Komplain. Komplain tadi ke? Customer service. Telepon customer service atau komplain? Komplain ke customer service. Kita cek. Tadi rambut top survei, renang top survei, melempem top survei, tidur top survei. Telepon customer service top survei. Berarti lebih tinggi dari 29. Apakah itu 36? Kalau iya 50 juta. Kalau tidak dikaitkan 10 ribu. Survei membuktikan! Sudah top survei. Telepon customer service itu top survei. Panggil teknisi. Kemudian perbaiki. Atau numpang wifi itu cari kafe aja tuh wifi gratis. Beli kuota data juga sayang sekali. Ayo bergabung bersama saya di sini, silakan. Gabung semuanya juga ya teman-teman. Aduh sayang banget ya. Enggak apa-apa, sembako sudah bisa 50-an. Selain itu juga bonus 194 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 557 dikalikan 10.000. Line round 200.000. Tebak gambar 2 juta, lucky number 3 juta, petua 3 juta, ejakata 5 juta, isi kata 7 juta, total 27.710.000 rupiah. Oke loh, hampir 30 juta, keren banget.